Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matin katsirah. Allati bitilkan ni'mah na'mal salihan. Libahsi rizqa minhu litanawulil jannah min babi husnil khatimah. Wa inal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina may yahdihillah falamudillalah wa mayudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu ittaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'. Wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wabil khusus Bapak Haji Andi Ketua DKI Baitur Rahman Cinere, Remaja Islam Masjid Baitur Rahman dan Majlis Ta'lim Al-Fat yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah di pagi hari yang cerah ini Allah kumpulkan kita di masjid yang mulia ini dalam langkah meluruskan niat untuk menjadi hamba-hamba Allah yang berhak dimudahkan masuk ke dalam surganya. Kita tahu bahwa orang yang menuntut ilmu ini adalah orang-orang yang dikatakan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Orang yang keluar menuntut ilmu Allah akan mudahkan dia ke surga, dan betul seperti itu. Makanya mudah-mudahan luruskan niat datang ke Masjid Baitur Rahman ini dalam rangka menuntut ilmu. Adapun yang kita kaji pada perjumpaan kali ini adalah bab-bab mulia di masa yang akan datang. Judul kau bukan yang dulu ini lebih diterjemahkan bahwa kita ini harus bisa move on, hijrah. Jangan sampai seperti yang dulu, tidak ada perubahan. Agama tidak berubah. Yang 14 abad yang lalu agama, ketika Nabi Muhammad diutus, sampai kiamat juga agama. Yang berubah apa, Ustaz? Ya penampilan. Yang berubah ya kondisi alam. Sikonlah. Di mana manusia berubah kondisinya, tidak seperti di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Islam inginkan kamu harus bisa jadi orang yang lebih baik ketimbang dulu. Kau bukan yang dulu, baik diterjemahkan seorang gadis belia yang hidup di masa kanak-kanak, kemudian dia remaja, sekarang dia sudah menikah. Dia sudah punya rumah tangga dan akan bakal dititipkan oleh Allah ini generasi berikutnya. Tadinya dia cuma lelaki mungil yang lucu,
tumbuh di antara para remaja. Kemudian dia sekarang menikah menjadi pemimpin walaupun dalam rumah tangganya. Demi Allah, kau bukan yang dulu, karena kau bukan lagi anak remaja atau anak-anak yang bebas berkata dan melakukan apapun. Kau sekarang dilihat, kau ditonton walaupun kau bukan penonton. Karena orang tua ini mesti paham, kita ini bukan kita yang dulu. Kalau dulu kita ceplok batok ngomong seenaknya, enggak ada yang ngelihat. Kalau sekarang kita punya buntut, punya keluarga, yang kita ini memiliki madrasah dalam rumah tangga kita ini yang menilai setiap gerak-gerik kita. Maka kalau orang yang berilmu dalam hal ini, dia akan siapkan dirinya untuk menyikapi apa yang bakal Allah ujikan dalam hidupnya. Makanya banyak sekali nasihat-nasihat ulama ini yang bisa dijadikan sebagai rujukan agar kita baik ke depannya insyaAllah. Sejak awal kita berumah tangga, kita disuruh memilih pasangan supaya kau bisa berubah. Orang yang tidak bisa konsentrasi dalam bekerja, dengan memilih pasangan yang mensupport dia, dia menjadi orang yang workaholic, semangat kerja karena ada pendamping hidupnya. Orang yang enggak mengerti mau kemana bahtera hidup ini, dengan menikah dia tahu rumah tangga pun seperti bahtera yang bakal berlabuh di surganya Allah, sehingga dia memilih seorang pemimpin yang bakal membawa dia ke surganya Allah. Dia tahu bahwa konsekuensi hidup ini adalah memiliki generasi berikutnya yang dipersiapkan untuk menggantikan dirinya. Maka dia berpikir bagaimana caranya supaya menjadi yang lebih baik ke depannya. Kalau dalam bahasa agama memang diperintahkan al-muhafazatu ala salafis salih wal jadidil aslah. Al-muhafazatu ala salafis salih wal jadidil aslah, menjadi orang yang mengambil kesimpulan pengalaman dari masa lalu untuk kebaikan yang akan datang. Mungkin memang zaman berbeda, kondisinya juga enggak sama, tapi masalah mirip. Dulu kamu merasa enggak pandai dalam agama karena rumah tangga orang tuamu dulu enggak menekankan masalah agama. Jangan berulang. Anakku jangan kau cetak seperti kamu, jangan. Apa yang kau tak dapatkan di masa lalu, jangan sampai anak sekarang pun enggak mendapatkan, jangan. Kalau perlu kau dulu enggak mendapatkan, orang sekarang mendapatkan dengan menyempurnakan tentunya. Sehingga kita bisa mencetak generasi yang lebih baik ketimbang yang lalu. Harusnya seperti itu. Kalau kita pernah masuk lubang satu kali, jangan ajak orang masuk lubang sama kita bareng-bareng dua kali, jangan. Cukup kita yang merasakan saja. Itu yang dibilang rumus hidup. Orang menciptakan rumus itu untuk sebuah kemudahan, bukan menjerumuskan. Karena apalagi dalam bahasa agama ini, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan berpahala sebanyak orang yang berbuat kebaikan. Tuh lihat. Lihat. Islam inginkan manusia mengerti ini. Kau tunjuki sebuah kebaikan, kau berpahala sebanyak orang yang berbuat kebaikan. Pun kau tunjuki keburukan, kau ajarkan keburukan, orang berbuat banyak keburukan, maka kau akan mendapatkan keburukan yang orang lakukan sampai kau bertobat. Berat ya. Apa kata Rasul? Orang yang berbicara sesuatu yang tidak dia pikirkan maknanya, walaupun itu baik, Allah masukkan dia ke surga. Pun sebaliknya, orang yang mengatakan sesuatu yang tidak tahu baik atau tidak, hakikatnya buruk, dia enggak peduli orang mau bilang apa, orang pun berbuat buruk karena mendengar apa yang dia ucapkan, dia pun masuk neraka sedalam tempat tersebut, bak timur dan barat, kata Rasul. Ya, ini orang mesti berilmu sebelum beramal kalau sudah begini. Oh, berat Ustaz, berat. Terus gimana Ustaz? Apa Ustaz yang mendorong orang Islam ini mau mengislah masa lalunya dalam rangka menjadi orang yang tidak seperti orang yang dulu? Atau sampai orang berkomentar, kau bukan yang dulu lagi, gitu loh. Ulama titipkan beberapa nasihat. Kata ulama, yang pertama,
kecenderungan orang untuk mengislah diri itu yang pertama, karena ada ayat di mana Allah berfirman surat At-Tahrim ayat 6, ayat yang memerintahkan untuk menjaga diri dan keluarga. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara 'alaiha malaikatun ghilazun sidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma tu'marun. Ada ayat di mana disimpulkan sama ulama memicu orang untuk mengislah dirinya. Apa yang pertama? Yakni dalam rangka menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Saya harus mengislah. Karena apapun kondisinya masa lalu saya atau masa sekarang, mati itu pasti. Kalau nanti saya diwafatkan sama Allah, kira-kira nanti apa yang kita temukan gitu loh. Kira-kira apa yang kita temukan? Manusia kan butuh bekal. Perintahnya watazawadu fa inna khairuz zadi taqwa. Watazawadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal takwa, kata Allah kan begitu. Watazawadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Perintahnya berbekal. Orang hidup ini enggak lama. Emang orang mau berapa tahun? Udah sering disampaikan Nabi mengatakan umru ummati baina sittin wa sab'in. Cuma 60-70. Jadi kalau udah yang mulai-mulai nyerempet 60-70 udah enggak usah banyak gaya udah. Ya. Emang umur mau berapa tahun lagi? Terus apa yang kau bawa berjumpa dengan Allah nanti? Walaupun Allah sudah katakan watazawwadu, berbekallah kalian. Fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal itu takwa kepada Allah. Ini yang memicu saya untuk mengislah diri, Ustaz. Karena saya makin hari makin lemah bukan makin kuat. Saya berharap kalau saya makin enggak sanggup untuk salat, saya punya keturunan nanti yang memang rajin salat. Karena Nabi mengatakan kullu amal ibni adam lahu ibadah, anak Adam kembali pada si pelakunya, dan si pelaku itu Nabi mengatakan apa? Anta wa maluka li abik. Kamu dan hartamu ini milik orang tuamu. Anak yang soleh, anak yang menguntungkan orang tuanya. Maka orang tua merasa pernah enggak soleh, jangan cetak anak juga enggak soleh. Ya kan saya mah enggak soleh dulu kan. Ya kalau anak saya enggak soleh mau ajar. Waduh. Apa prinsipnya kan kacang enggak ngebuang lanjaran, Tat. Ya kan situ bukan kacang, betul. Dikacangin sering. Tapi kan situ bukan kacang. Boleh sekedar memirip-miripkan dengan makhluk, kacang enggak ngebuang lanjaran boleh. Boleh. Lah wong orang dulu emang makan padi, orang sekarang hanya bertakun nasi, betul. Ini permasalahan kita kan di situ. Kita lupa ada istilah-istilah yang bisa kita simpulkan, yang bisa kita simpulkan untuk sebuah kebaikan. Lah kalau kamu memang merasa pernah buruk dalam kehidupan, jangan kamu suruh orang juga merasakan keburukan. Kamu pernah jalan kepleset kulit pisang. Waduh, jatuh. Ini besokannya orang mau lewat situ juga bakal kena kulit pisang nih. Biarin ya. Pas jatuh dia ketawa, kayak gue kemarin nih. Kalau bisa, kalau kamu jatuh, orang jangan. Ini orang kadang-kadang biar mirip, Tat, sama-sama jatuh. Waduh. Ya jangan. Kalau bisa jangan. Cukuplah kita yang merasakan keburukan. Kalau orang tua sejati kan suka ngomong begitu. Nak, kamu sekolah yang tinggi, nak. Jangan kayak bapakmu ini, nak. Nggak pernah makan bangku sekolahan. Kerja susah, maju juga begitu. Kamu jangan kayak bapak, nak. Harus jadi orang sukses. Itu yang benar begitu. Gimana caranya, Pak? Belajar. Ah, capek, Pak. Hei, disuruh ada yang nyuruh. Alhamdulillah. Dulu bapak nggak ada yang nyuruh. Makanya malas belajar. Bapak mah Dimas, didikan masyarakat.
Kamu kan bisa didikan saya, betul ya? Udah belajar nak. Orang belajar enggak ada ruginya. Kamu punya Tuhan siapa? Allah, Pak. Allah yang bilang tuh, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Allah tanya nak, apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu tuh? Rasakan berilmu, bedakan dengan yang tidak berilmu, akan beda. Akan beda. Ini terpicu yang pertama di At-Tahrim ini. Dia tidak ingin diri dan keluarganya ini masuk neraka. Makanya dia pengen berbeda. Dia enggak pengen seperti yang dulu lagi. Enggak. Saya harus maju ke depannya bagaimana nih? Karena doa yang diajarkan sama Nabi juga, Robi habli minas solihin, minta anak yang soleh. Bukan minta anak yang macam-macam. Keren, tinggi, gemuk, putih, hitam, keriting, jojos, enggak disuruh. Minta anak yang soleh, Robi habli minas solihin, udah. Anak yang soleh mah enggak bakal merugikan. Kalau dia berilmu, dia minta anak yang soleh. Dan dia cari sebabnya, bagaimana punya anak yang soleh. Dia cari pasangan yang soleh. Soleh. Bagaimana jadi anak yang soleh? Dikasih nafkah yang soleh. Tinggal di lengkungan yang soleh. Ini anak soleh. Bukan cuma diminta Robi habli minas solihin, nikah sama yang sembarangan, ngasih makan uang riba, yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan. Ya susah, enggak bisa. Robi habli minas solihin ini dengan usaha. Harus menjadi orang yang betul-betul paham bahwa kesolehan datang dengan cara yang benar. Kesolehan datang dengan cara yang benar. Itu yang pertama. Apa yang memicu dia untuk mengislah hidupnya? Yakni dia ingin menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Kan di surat At-Tahrim ayat 6 Allah sudah sindir. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma tu'marun. Yang dipanggil orang beriman, hei orang yang beriman, ku anfusakum, jaga dirimu, ku anfusakum wa ahlikum, dan keluargamu dari api neraka. Apa itu api neraka? Wukuduhan nas wal hijarah, yang apinya itu bahan bakarnya manusia dan batu. Alaiha, di atas neraka tersebut yang mendidih, ya apa, yang membakar batu dan manusia, ada malaikat ghilazun shidad, malaikat yang betul-betul bermuka kejam, enggak bisa dilobi, garang dan kejam. La ya'sunallaha ma amarahum, tidak bermaksiat dengan yang diperintahkan oleh Allah. Wa yaf'aluna ma tu'marun, dan para malaikat yang mengamalkan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah. Hati-hati. Oh, kalau begitu berarti saya ini harus menjaga diri saya dan keluarga saya dari api neraka kalau kayak begini. Yang kedua, yang memicu dia untuk mengislah diri supaya enggak jadi seperti yang dulu lagi. Apalagi sudah jadi orang tua kita. Ini kan ngantar anak sekolah nih. Atau kita nungguin anak-anak sekolah, wallahu alam. Pengen Ustaz supaya enggak seperti yang dulu lagi, gimana Ustaz? Yang kedua, karena besarnya tanggung jawab yang dibebankan terhadap dirinya. Apa yang memicu dia untuk mengislah diri? Dia mulai sadar bahwa besarnya tanggung jawab yang dibebankan terhadap pemimpin. Yang dimaksud diri. Diri kita ini pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian itu pemimpin. Setiap kalian pemimpin. Dan akan ditanya tentang kepemimpinan kalian. Ini panitia masih cari kertas nih. Afwan,
tolong jamaah di depan duduknya maju lagi katanya, yang laki khususnya. Fadal, fadal, yang laki khususnya, karena masih ada 3 bis lagi belum masuk nih ada. Tau bis mana itu? Fadal, fadal, ya, fadal, agak majuan dikit aja yang longgar. Dan merupakan adab dalam majlis ilmu ini meluas-luaskan tempat buat orang yang datang. Meluas-luaskan tempat. Semoga Allah luaskan tempat kita di akhirat nanti insya Allah. Ya, gak apa-apa diluasin lagi aja buat ibu-ibu. Karena memang kajiannya kajian mak-mak nih. Soalnya dia datang mak-mak. Kalau kajian umum bawa bapak juga bakal banyak. Jadi ibu-ibu dah yang undang yang berhak diperluas tempatnya. Yang kedua, yakni terpicu untuk merubah diri agar tidak sama dengan yang dulu, yakni merasakan besarnya tanggung jawab yang dibebankan terhadap dirinya. Jadi dia orang yang mulai berpikir, ini Allah bakal tanya summa latus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Allah akan tanya tentang semua nikmat. Saya harus bertanggung jawab nih saat Allah bakal tanya nih, saya menghirup napas bisa hidup bakal ditanya hidup buat apa? Apalagi saya bukan seperti yang dulu, bukan lagi anak kecil yang dibilang lucu-lucu ya. Kita ini sudah orang dewasa yang bilang lucu sama anak kecil. Masa sudah berubah nih. Saya sudah punya istri, saya sudah punya suami, saya sudah punya anak. Ya. Hati-hati. Suami, ijab kabul yang Anda ucapkan ketika nikah itu adalah lambang kemampuan Anda untuk bertanggung jawab. Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin seperti yang disebutkan, dibayar tunai, sah. Itu bukan cuma sekedar perjanjian biasa itu. Dari pundak mertua kita ambil tanggung jawab pindah ke pundak kita. Sekarang Anda suami, Anda juga seperti orang tua buat istrimu. Istri harus paham tuh. Makanya dosa istri ketika sudah terjadi ijab kabul otomatis pindah kepada suami. Apapun yang istri lakukan, perbuatan buruk seburuk apapun, suami yang nanggung. Aduh, kita bakal ngejawab soal aja bakal repot urusan dosa pribadi ini. Suruh jawab dosa bini lebih berat lagi Pak. Nggak bisa nih, harus islah nih kalau begini nih. Gimana caranya supaya bini gak berdosa ya gitu. Ya susah juga Pak. Nah, dia manusia pasti berdosa. Cuma jangan bawa, jangan capek untuk mengingatkan. Agar bagus dalam agama, dalam ibadah. Sekarang kan zaman kebalik, ibu yang ngaji, bapak yang dibawelin, betul? Kalau dulu kan orang laki Pak, nikah sama perempuan dia yang diislamin, kan kita yang diislamin Pak. Banyak keluh kesah dari ibu-ibu nih, saya pakai kerudung syar'i cuma laki saya enggak demen, gimana setia gitu. Bu, ibu kan pakai kerudung karena Allah bukan karena suami. Pakai aja karena Allah. Kalau dia enggak demen gimana? Biarin dia diselidiki sama malaikat gitu kan. Tunggu Allah marah. Lagi suami kenapa bini pakai kerudung syar'i kok enggak setuju? Ini kan Allah yang nyuruh. Lain kalau yang bukan mahram nyuruh dia, Anda bisa cemburu. Ini Allah yang nyuruh. Kalau Allah sudah yang nyuruh, konsekuensinya tegas. Enggak ada pilihan lain kecuali sami'na. Lagi juga dia kan pakai kerudung panjang tuh luar doang, Pak. Di rumah mau pakai baju apa udah pantas aja. Cuma keluar, dia enggak mau kelihatan sama yang bukan mahram. Cantiknya cuma buat bapak. Bapak malah enggak demen biar orang lain ngelihat. Bapak dayus. Walaupun namanya dudung tetap dayus. Siapa dayus? Orang yang enggak punya cemburu. Tapi jangan cemburuan berlebihan juga.
Karena ada juga yang berlebihan. Nikah sampai kesian ya perempuan. Kamu sudah nikah sama saya di rumah, enggak boleh kemana-mana. Sampai ke orang tua susah, begaul susah. Hei, rumah itu sorga. Bidadarinya ya kamu, kamu di rumah. Teorinya cakep. Lah kalau bidadari kan difasilitasin. Lah disuruh di rumah doang bengong, dia meja nako, dia meja nako. Gimana mau betah? Harus ada fasilitas. Nah, tapi ya bapak juga bisa ngasih fasilitas karena terinspirasi melihat ibu. Waduh, sepertinya kamu udah gak layak rumah kecil ini, mah. Bapak bilang gitu. Kenapa, pak? Anak kita sudah banyak, kamu sudah gak nyaman kayaknya. Sudahlah, papa bangunkan lagi agak lebaran dikit. Oh, gitu. Oh, papa masya Allah lah, semua karena Allah lah. Yang papa punya ini kan milik Allah. Tenang aja. Kamu butuh apa tinggal bilang. Waduh, masya. Cakep nih, kalau begini bagus nih. Ya. Ya, sehingga memang pasangan itu menginspirasi gitu loh. Nih kayaknya anak kita gak paham-paham nih yang satu nih. Kamu lelah ya ngedidik dia. Gak bisa ngomong lagi deh, Pak. Aduh, Pak. Yaudah. Kalau bisa nih yang satu ini kita khususkan lah. Ambil kursus ini, kursus ini, kursus ini. Biayanya udah urusan saya, bukan urusan situ sudah. Semangat. Kalau gitu tambah anak juga gak apa-apa deh, Pak. Betul. Karena memang terinspirasi, ada take and give-nya gitu loh. Ini nuntut banyak anak, fasilitas enggak ada, bapak menyiksa. Betul. Katanya Nabi bangga dengan banyak umat, ntar dulu, betul. Cuma prosesnya kayak gimana? Ini yang ada aja pada borokan, pano, bisul, betul. Suruh nambah lagi, astagfirullah. Jangan pak, agama bukan pakai nafsu, pakai ilmu. Ya. Supaya berilmu gimana caranya nih? Karena Nabi bilang, fa inni mukassirum bikumul umam yaumal qiyamah. Aku akan berbangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Itu yang kedua. Kenapa dia mau mengislah diri? Karena dia terinspirasi. Dia terinspirasi. Ini dia terinspirasi. Merasa ada tanggung jawab yang dibebankan terhadap dirinya. Kata Rasul dalam sebuah riwayat yang derajatnya hasan, innallaha ta'ala sa'ilun kulla ra'in amma istar'ahu ahafiza dhalika am dayghahu hatta yus'ala rajul an ahli baiti. Naam. Allah tabaraka wa ta'ala sa'il, pasti bertanya. Bertanya tentang apa? Kulla ra'in amma istar'aha. Kata Nabi, Allah itu bakal bertanya. Tanya apa? Kulla ra'in. Setiap orang yang diamanatin, tentang apa yang diamanatkan. Kamu diamanatin punya badan sehat, Allah bakal tanya, waktu sehat ngapain? Yang ngobrol aja sama temen, nongkrong di kantin. Bodoh. Kalau cuma sehat buat nongkrong aja, maaf nih. Allah paling gak demen nih. Allah bakal tanya. Dulu kamu masih muda, waktu gampang lompat, gampang lari, gampang jalan, kaki dipakai buat apa? Sekarang udah mulai dituntun, gerayak-geruyuk baru mau ke masjid. Ditanya tuh. Sekarang cakep nih, dia mau dituntun. Dulu waktu masih bisa lompat kemana? Allah bakal tanya tuh. Ya kan, ya namanya dunia. Saya belum tapi demen sama akhirat. Pokoknya dunia aja dulu, mumpung masih lincah kaki. Akhirat mah gampang, sisa waktu. Makanya identik di orang kita itu kalau urusan haji nunggu tua, perhatiin dah. Bapak pengusaha, pengusaha. Kenapa enggak haji? Entah nunggu tua, gitu. Makanya rata-rata haji di sini pada beruban semua, betul. Kita nggak ngeliat haji-haji muda, ya bagus, yang tua cakep, yang muda juga. Ibadah ini kan istitoah, ibadah ini kemampuan. Fattakullah mastata'tum, bertakwa semampunya, masih mampu kasih Allah. Jangan udah nggak mampu baru kasih Allah, jangan.
Ini anak pinter, pinter Ustaz. Masukin pesantren. Biar Indonesia punya kiai yang pinter. Ini menunggu anak EO dulu baru masuk pesantren. Ini yang pinter-pinter jangan yang bodoh aja masuk pesantren nih. Ntar kalau anak keluar pesantren gak bagus, malah berbuat yang enggak-enggak, pesantren yang disalahin. Gak bagus, anak ente yang gak bagus. Lawang yang bagus dipegangin buat urusan dunia, giliran yang bodoh masukin pesantren. Jangan salah kalau pesantren terfitnah nanti. Banyak orang yang gak pinter lulus pesantren, terbrainwash oleh teroris. Akhirnya terpancing ikut-ikutan yang gak jelas. Yang rusak pesantren gara-gara anak yang bodoh. Jadi Ahmad Dahlan, jadi Buya Hamka, jadi Muhammad Nasir, jadi orang-orang yang mulia. Kalau tidak ya lihat, akhirnya terinspirasi Khawarij. Khawarij kilabun nar, anjing-anjing neraka, kata Rasul. Gampang terpancing emosi, pemerintah salah dikit demo, caci maki, hujat, ngambek pasang bom bunuh diri. Waduh, repot juga hidup kalau begini. Jangan cetak generasi yang berpikir bermanfaat buat orang. Karena kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Sehingga orang yang berilmu kalau melihat sesuatu yang kurang senang. Kenapa senang? Dia bermanfaat. Anda pinter-pinter pada enggak sekolah di luar negeri, gajinya lumayan loh kerja di luar negeri. Masalah gaji itu nomor sekian Pak, cuma manfaat hidup. Titel yang saya punya, ilmu yang saya miliki ini, lebih baik saya baktikan buat bangsa dan negara ini. Itu yang paling baik. Karena hidup bukan masalah kaya atau miskin. Karena sempat teman-teman ditambang yang nilainya gak seberapa di Indonesia, pindah ke luar negeri, malah mengolah tambang negara lain. Harusnya kan jangan berpikir nilai, berpikir manfaat. Kalau bicara gaji, ya kecil gedenya, digaji kecil, digaji gede, itu Jenderal Sudirman gak bakal jadi pahlawan. Ya, pejuang-pejuang hebat tahun 45 itu gak ada yang bicara gaji, bicara tanggung jawab. Makanya mereka dititipin kemuliaan sama Allah, karena orientasinya memberi, bukan mengambil. Kita butuh generasi yang mikir kayak begitu. Ini bangsa ini lagi banyak kerusakan, tat, fitnah politik kayak gini, gimana Ustaz? Ayo bergandeng tangan, bikin maju di negeri. Caranya bagaimana? Berpikir memberi, bukan mengambil. Jangan jadi bangsa yang gampang jajan online, jual online mendingan gitu loh. Ini kadang hobi jajannya, Masya Allah. Lah orang kalau jajan mulu tekor, mending dimakan. Kalau mau jajan yang bakal dimakan deh, ini kan enggak. Ya sudahlah, banyak permasalahan di masa lalu yang pernah kita lakukan, dan itu salah. Allah bakal tanya semua itu. Ibu yang punya kulkas, ibu yang punya rice cooker, ibu yang punya kenceleng, ibu yang punya penggorengan, ibu yang punya kompor, udah berapa lama gak dipakai tuh? Online dah terus ya. Allah bakal tanya tuh, summa latus aluna yawma idin aninai. Bapak gak berani nanya, oh ibu galak bener, betul. Allah yang bakal nanya. Kalau Allah yang nanya itu panjang urusannya. Mendingan sebelum Allah yang tanya pada tobat dan islah. Iya, yeah. Aku gak boleh seperti aku yang dulu nih. Ini anak-anakku makin gak jelas kemari, kenapa? Karena makannya jajanan gak jelas. Makannya jajanan gak jelas. Taruh cilok, baslok, baksonya itu sendiri. Halal dimakan boleh, cuma yang motong siapa gak jelas nih. Saya gak bisa bikin bakso. Itu kan ikhwan yang ngaji, yang agamanya bagus, banyak jual bakso. Yang jelas-jelas aja. Kalau pedagang agamanya remeng, gak usah dibeli. Saya kenapa gak dibeli? Makanya ngaji, terus saya beli gitu. Iya, ini kan kita kan korban anak-anak kita, kesian. Saya kemarin nonton TV, gak sengaja berita itu, innalillah. Ternyata martabak di pinggir-pinggir sekolah itu mengandung zat pewarna yang mematikan anak loh. Sosisnya yang digoreng sama telur itu tuh, Masya Allah. Bahkan banyak yang palsu, buatan sintesis, apa dari plastik, dari macam-macam itu.
Udah begitu baru, ya Allah, ya. Kita hidup di zaman di mana orang tua kita tuh masak kalau kita mau sekolah loh. Namanya bekal dulu. Dibawain bekal sama orang tua tuh seneng dulu kita. Padahal jadi orang. Padahal gak ada yang pakai handphone dulu. Anak sekarang enggak, orang tuanya enggak mau pusing. Udah antar mama transfer pakai bank konvensional. Makanannya enggak dikontrol apa, terserah kamu. Ini anak belum dewasa. Belum bisa milih makanan sehat, makanan sakit, dia belum tahu. Tugas orang tua ngasih tahu. Bukan dikasih uang suruh belanja. Dulu mana ada orang tua ngasih uang ke kita. Ketika kita sudah dewasa, sudah baligh, baru dikasih uang. Nih, ini bulanan. Dulu gak ada ceritaannya orang tua percaya sama anak bulanan. Lawang belum cukup umur. Akhirnya punya duit, dia coba beli macam-macam. Ini anak gede korban iklan, memang kiri kanan iklan semuanya maksiat. Yang sudah cukup iman, istighfar. Kalau yang belum kuat iman kan cek. Iklan rokok di mana-mana, duit megang. Gayanya keren juga tuh rambutnya tuh. Karena iklan rokok kan gaya yang ditawarkan, bukan rasa. Akhirnya dia punya uang beli batangan dah sama temennya. Tuh, candu. Lihat, gak berasa. Kitanya yang gak paham ngedidik. Udah kalau muhasabah diri, bukankah kita rusak juga karena tongkrongan? Karena kurang kontrol orang tua. Jangan turunin ke anak yang seperti itu. Hati-hati bahasa Nabi ini. Kullu ra'in amma istar'ahu. Innallaha sa'il, Allah akan bertanya tentang setiap orang yang dititipkan amanah. Ahfidz dzalika am dzaighahu. Apakah dia tanggung jawab dengan apa yang dititipkan atau jangan-jangan dia ini melalaikan? Dzaighahu. Karena banyak yang melalaikan. Badannya begitu nunggu sakit dulu baru istighfar. Lagi sehat baru-baru istighfar, ya. Nunggu udah enggak laku dulu baru nyari yang soleh. Dulu zaman masih banyak yang demen, yang dicari yang aneh-aneh. Galah yang bejambul, yang mobilnya peleknya bagus, yang rumahnya banyak, agama nomor 18 dah. Udah mulai kecewa baru insyaallah yang soleh. Yaudah, dulu pada kemana? Orang baik dikasih apa KW4 mulu, eh. Barang reject. Jangan, ayo dong mulai. Jangan-jangan diidentikan agama dengan keterpurukan ketika dia sudah tersungkur. Yang diperintahkan bersyukur ketika makmur, bukan ketika tersungkur. Kamu bersyukur, iya alhamdulillah sedang makmur. Ketika tersungkur, ya gak apa-apa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuma kenapa? Nunggu terpuruk dulu baru dekat Allah. Jadi Allah kayaknya sisa waktu gitu loh. Harusnya kan tidak. Kita sudah merasakan ini. Anak jangan. Dulu enggak, sekolah umum dulu dah. Agama asal aja ada. Dulu begitu. Sekarang jangan bicara agama. Dunia sekedar. Alasannya apa? Allah yang mengatakan, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi fima attaqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tolong, kamu pakai dengan yang kamu punya untuk urusan akhirat, tapi jangan lupakan dunia. Orang dulu tuh kalau ngomong sama anaknya, nak, mau kemana? Mau sholat terus, dunia jangan dilupain. Dulu begitu. Sekarang mau kemana nak? Main kerja melulu, dunia aja. Sholat jangan lupa. Sekarang begitu. Sholat yang dibilang jangan lupa, diingetinnya sholat. Orang dulu malah diingetin, jangan sholat mulu dunia. Makanya banyak orang-orang dulu tuh lebih fokus ke urusan akhirat ketimbang dunia. Iya. Karena dunia sekedar saja. Ulama rata-rata gak ada yang jadi pengusaha. Kenapa? Karena dunia sekedar. Bukan dia fitnah dunia, bukan dia tolak dunia, bukan. Dia butuh dunia cuma sekedar kayak bicara makan lah. Makan ini untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Pokoknya yang penting kalau lapar cari makan dah, gitu loh. Bukan lapar enggak lapar, ngemil kayak marmut. Ngemil mulu kayak marmut.
Jangan ya, ada tuh. Yang kedua tuh, terinspirasi untuk tidak seperti yang dulu, karena dia tahu apa yang dia miliki dalam bentuk titipan Allah bakal ditanya. Summa latus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Allah bakal tanya tentang semua nikmat. Yang ketiga, dia tahu bahwa dia tinggal di sebuah lingkungan yang seharusnya lingkungan tersebut tempat menjaga diri dan keselamatan dari berbagai kejahatan. Dia tahu hidup ini harus memiliki lingkungan, baik dikatakan rumah tinggal maupun tempat umum di mana dia tinggal. Karena manusia ini makhluk yang beradaptasi, bukan berevolusi. Jadi kalau yang namanya manusia ini dulu enggak mikirin rumah karena tinggal di mana aja. Sekarang sudah punya keluarga, otomatis dia beradaptasi dong. Dia akan punya rumah dan bikin rumah. Itu mah dengan sendirinya. Anak muda dulu tidur di mananya jadi. Pos ronda oke, kamar teman oke, warung Indomie aja asik gitu ya. Anak muda enggak ada yang nyariin. Sekarang sudah mulai dewasa, punya rumah tangga, enggak bisa. Kalau dulu enggak ada yang nyontoh, enggak ada yang ngelihat. Sekarang gimana? Istri mau nurut kalau kitanya aja enggak bisa mempertontonkan kewibawaan. Sekarang bagaimana anak mau nurut kalau orang tuanya aja enggak rapi? Sehingga dia perlu pembenahan diri dan dia mengislah dirinya. Yang suami mulai berpikir bagaimana bisa beli tanah, punya rumah. Apapun caranya, dan dia enggak berasa memiliki karena dia buat untuk istri. Dia buat untuk anak. Enggak usah ribut pakai harta gono gini, udah gentle aja udah. Kalau terjadi perceraian ada anak kasih istri sudah. Kita orang laki kayak burung terbang ke mana aja bisa. Dengan apa kerdilnya orang kita di Indonesia ini, kalau udah bicara gono gini nih, seakan-akan waktu berumah tangga enggak ikhlas ngasih fasilitas itu. Iya, harus. Sudah nikah, punya anak, fasilitas. Kenapa? Jangan kita manusia kelomangan aja, kelomangan, keong-keong. Keong itu berlindung di rumahnya. Makanya keong itu waktu lagi menetes dari telur enggak punya rumah. Udah tahu bahayanya dunia, dia bikin rumah, bawa rumah kemana-mana. Ini sekarang punya istri, punya anak. Hujan kalau lagi musim deras bener, panas kalau lagi musim kerontang. Waduh, enggak bisa, ada hukum Islam, laki-laki dibilang dayus, perempuan dilihat sama orang di tempat yang enggak senonoh. Waduh, enggak. Biar gimana saya harus banting tulang nih, mumpung masih sehat, punya tanah, bisa bangun tempat. Buat apa? Buat kamu tinggal. Biarlah kita punya rumah kecil, bak mahat pesantren buat diri kita mah. Tolong lahirkan dari tempat ini anak-anak yang bisa mengabdikan dirinya sama Allah, itu yang paling utama. Ajarkan mah doa masuk rumah, doa keluar rumah ajarkan. Coba biar mereka lihat tempat tidur, kalau habis tidur dirapiin, biar dia lihat hidup ini harus rapi. Ajarkan mah kalau baju kotor cuci. Pakai buat Allah yang utama. Khuzuz zinatakum inda kulli masjid. Pakai pakaian yang terbaik kalau ke masjid, biar dia belajar. Mama mau kemana rapi, papa mau kemana rapi. Mau ke masjid sayang, mama mau taklim dulu. Kok rapi banget? Ilmu itu cahaya Allah mah. Ilmu itu cahaya Allah yang enggak mungkin datang ke orang yang enggak rapi, enggak bersih, enggak siap. Iya, ajarkan sama anak-anak kita pola hidup yang Islam tawarkan. Cetak mereka seperti generasi zaman Rasul, yang banyak Yahudi, Nasrani, kata Abdullah bin Mas'ud yang masih kecil masuk Islam karena melihat kita anak-anak muda. Ajarkan anak muda yang asik gaul, bukan yang kaku, blongo-blongo, dikit-dikit tahjir, dikit-dikit gak akur sama orang, bukan. Orang yang qaribin, hayyin, sahlin.
orang yang gampang akrab, fleksibel, lembut dan mudah. Cetak, tolong mah bantu mah. Saya cuma bisa bikin rumah, beli lahan, bangun rumah. Apa yang kau butuhkan, ku fasilitasi. Ada kerjasama. Dia berusaha mengislah. Dulu saya tinggal enggak seperti ini kondisinya. Rumah yang ayah saya miliki dulu susah untuk bisa mendidik saya. Saya enggak pengen berulang. Biar bagaimana rumah tangga berikutnya lebih baik. Saya juga tipe laki-laki ini yang butuh tempat kalau pulang. Tolong mak, kalau saya pulang, saya pergi dalam kondisi rapi, pulang pun tetap rapi mak. Biar saya ini pengen buru-buru pulang, karena seenak-enaknya di luar, lebih enak rumah sendiri. Tinggal di hotel bintang 5 yang paling mewah juga, tetap sampai rumah seneng. Balik juga deh. Makan di restoran yang paling mahal, gak enak. Enakan makan di rumah bisa angkat kaki, betul? Gak percaya, Pak. Makanya jangan ngelinter aja, Pak. Kasur, dapur, sumur, kasur, keluar coba deh. Bahkan sunnah dalam Islam ini, laki-laki itu safar. Sunnah. Laki-laki safar. Supaya tahu betapa kita butuh orang rumah. Supaya tahu betapa kita butuh rumah tangga, kita butuh keluarga. Seenak-enaknya sendiri di luar, enakan bareng sama keluarga. Betul. Ketika dia sudah merasakan, ini harus diislah nih. Enggak bisa kayak begini. Dulu saya enggak pernah betah di rumah. Kenapa? Karena rumah saya dulu berantakan. Saya bilang sama istri, kalau bisa jangan supaya kita betah. Dulu saya enggak pernah betah di rumah. Karena saya enggak betah di rumah, saya kenal sama orang di luar. Namanya di luar, Dimas, didikan masyarakat. Ini kan berantakan, yang masuk semuanya, sampai kayak begini. Jadi lelaki yang kasar, lelaki yang gak bisa lembut, karena yang ngedidik juga gak baik. Saya gak pengen anak saya seperti ini, mah. Saya nikah sama kamu, saya pengen anak saya lembut-lembut. Pakai saya nikah sama yang lembut. Tolonglah, didik anak saya, jangan dibentak, jangan disakiti. Kalau gak dia, kalau dia gak paham, dikasih pemahaman, bukan disakiti. Makanya saya cari perempuan yang al-wadud, al-walud. Walud belakangan, enggak wadud dulu apa? Penuh cinta, penuh maklum. Kira-kira belum siap jadi al-wadud, ya udah bilang dari pertama, enggak usah. Ketimbang punya generasi yang dibentak-bentak, dimaki-maki, bakal jadi kasar nanti. Nabi bilang, "Fa inni mukassirum bikumul umam yaumal qiyamah." Aku akan berbangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Umat yang mana? Umat yang kasar. Bukan. Umat yang gede dibentak-bentak emaknya. Enggak ada ulama gede dibentak-bentak ibunya, enggak ada. Ingat tuh, enggak ada ulama besar dibentak ibunya, enggak ada. Jadi kalau Anda pengen punya anak ulama, jangan dibentak, dikasih pengertian. Ini kita kadang-kadang minta sama Allah caranya urusan kita yang enggak bisa. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah baik cuma nerima yang baik. Kamu pengen yang baik, ya caranya yang baik. Robi habli minas solihin, berikan kepada kami anak yang soleh. Anak yang soleh, didikan yang soleh. Dari dua pasangan yang soleh, soleha. Dari rezeki yang soleh, sebabnya dibuat. Bukan cuma sekedar dipengen. Harus saya islah, gak bisa. Harus. Supaya saya enggak seperti saya yang dulu lagi. Kalau seperti yang dulu lagi sama juga bohong. Ini banyak anak bukan nyenengin Rasul, malah bikin pegel Rasul. Jadi sih pada bongsor-bongsor no. Cuma yang atuh megang pasar no. Yang ada preman portal no. Yang ada kepala parkir yang ada. Ini anak banyak enggak menonjol di agama, jangan. Kalau bisa minta sama Allah, yang satu nih ahli tafsir nih. Yang satu ahli hadis nih. Yang satu masalah waris nih, Masya Allah. Yang satu sirah nih. Yang satu bicara fikih. Tapi semuanya kerja, ada yang jadi saudagar, dokter, TNI, polisi, silakan. Tapi dia tetap orang yang baik agama, itu yang dimaksud. Karena agama bukan buat kerja. Ustadz sering bilang, hatta ustadz gini ini bukan kerja, kewajiban. Makanya saya sering bilang, jaga hati guru-guru kita supaya ikhlas, supaya gampang penyampaiannya.
Jangan diukur dengan uang, salah. Nabi aja kerja, sahabat kerja, ya ustaz harus kerja. Sama dengan ibu bapak yang belajar sekarang. Anda pelajar, Anda juga pekerja gitu loh. Jangan kerjaannya belajar, bukan. Nah, ini mah kewajiban kita, kalau enggak belajar dosa. Allah perintahkan kita buat nuntut ilmu. Supaya apa? Supaya bisa menghadapi kenyataan. Ini mah makan yang dibanyakin. Makanlah yang cukup nak, hidup ini berat, supaya menghadapi kenyataan gitu. Ilmu, orang kalau sudah punya ilmu asik nanti. Yang ketiga jelas ya, yakni dia terinspirasi untuk memiliki tempat tinggal lingkungan dalam rangka menjaga diri dan keselamatan dari berbagai kejahatan. Kata Rasul, "Tuba liman malaka lisanahu wa wasi'ahu baituhu wa baka'ala khati'atih." Rasul bilang begini deh. Dalam sebuah riwayat, hadis ini derajatnya hasan dalam Sunan At-Tabrani. "Tuba, beruntunglah," kata Rasul, "liman," untuk siapa? "Man malaka lisanuhu." Yang pertama, yang dibilang beruntung itu orang yang bisa pegang lidah. "Liman, liman malaka lisanuhu." Ini orang beruntung, dibilang beruntung karena bisa megang lidah. Lidahnya ini berucap karena memang dia yang mengucap, bukan disuruh orang. Kalau baik dia sebut, enggak dia diam. Kalau baik dia sebut, kalau enggak dia diam. Tuba liman malaka lisanu. Beruntung orang yang malaka lisanu, megang lidahnya. Enggak disuruh orang. Ini lagi model orang sekarang ngomong karena disuruh. Ya, jangan. Sekedar berdialog sebelum ngomong boleh. Sekedar berdialog. Karena yang ngerti teknik orang yang ngomong nanti. Kayak kita ngomong sama guru-guru kita, "Ustaz, datang dong ke tempat kami, Ustaz." "Dalam rangka apa nih?" "Kita pengen belajar, Ustaz." "Oh, Masya Allah. Emang selama ini yang dipelajari apa?" Ustaz tanya begitu. "Ya kita belajar ini, belajar itu, Ustaz." "Oh, Masya Allah. Cuma kami pengen mendalami ini, Ustaz." "Siap." "Pas." "Ustaz, datang dong ke komplek Anas, Ustaz." "Ngapain?" "Kajian, Ustaz." "Hantem aja, Ustaz, warga komplek." "Oh, Masya Allah." Ustaznya EO lagi nurut aja. "Ustaz, kalau disuruh sama orang, Ustaz, suruh dia aja, Ustaz, yang ngomong apa jadi Ustaz gitu loh. Ustaz tar gini, Ustaz tar gini, Ustaz tar gini. Ente aja yang apa jadi nyuruh Ustaz gitu loh." Jangan. Ini berkahnya orang bisa beda-beda. Hadisnya sama, Qurannya sama, teknik penyampaiannya sama, cuma yang ngomong beda. Beda keberkahannya. Hati-hati, Allah turunkan berkah di tempat yang berbeda-beda. Ahsan jaga keikhlasan hatinya, sarankan saja, sisanya masyikta, terserah kamu. Sehingga dia akan kemas bahasa untuk mendatangkan kebaikan. Pun dinasihatkan nanti kalau sudah berjalan yang diinginkan, tolong, memulai itu berat, mempertahankan jauh lebih berat. Apalagi kalau sampai mengeringkan luka yang pernah ada, jauh lebih berat. Mulai berpikir panjang, makin hari kita makin dewasa. Ingat, kita enggak berbuat dosa, cuma gara-gara kita orang ini orang kalau pada berdosa gara-gara merusak badan, situ tanggung dosa, enak aja. Ya kita juga sama begitu modelnya. Saya sih enggak berdosa, Tat, cuma tingkah kita bikin orang enggak demen beragama, itu pun dosa. Baru belajar berapa tahun udah kayak paling pinter sejagat, Masya Allah. Orang yang baru taubat ngeliat kayak dia udah jengah duluan. Saya suruh ngaji, yang udah aja begini, "Oh gak aman," begitu kata. Kita gak mempertontonkan pemandangan yang indah, visualisasi kita gak tampak. Kita lupa, makanya belajarnya bertahap, buka sirah deh penting, sirah para sahabat, lihat. Dulu sahabat gak banyak ngomong, karena mereka punya prinsip. "La tuksirul kalam bighairi zikrillah." Nabi yang bilang, jangan banyak ngomong tanpa zikir.
Kalau ayat enggak disampaikan, hadis enggak disampaikan, mereka enggak banyak ngomong. Mereka tahu diam itu emas. Sekarang gimana caranya bisa ngomong? Pelawak, stand up komedi, komentator, belum lagi komentar netizen di WhatsApp. Ini orang demen ngobrol ya. Komentarnya di sosial media, yang laki demen main WhatsApp kayak perempuan, betul. Itu tugas perempuan udah, kalau memang demen ngobrol. Kita mah laki-laki mah kerja, bukan ngetik. Nungguin orang online, astagfirullahaladzim. Gimana kita mau punya pahlawan kalau begitu? Lawan kita sosialita, perempuan sosialita. Jangan greget, laki itu laki, baker gitu loh, bukan. Harus-harusnya. Oh iya, ini saya harus bikinkan rumah. Terapkan hukum di rumah. Bilang sama orang rumah, kalau yang saya sampaikan melanggar syariat, jangan patuhi saya. Tapi kalau yang saya sampaikan ada di Quran dan Sunnah, walaupun enggak pandai saya merangkai kata, tolong patuh karena Allah. Asik, tapi enggak kaku, karena khiyarukum linisaikum. Yang paling baik di antara kalian, yang paling baik dengan perempuan-perempuan kalian. Kewajiban bukan sesuatu yang wah. Karena kalau kita enggak ngasih kewajiban, dosa. Tapi bikin Allah cinta, hadiah. Sesekali boleh Pak kita kasih hadiah Pak istri kita. Sampai bini bingung, ini apa ini? Kan udah kemarin Pak, kan kemarin lain, itu kan kewajiban. Kok ini hadiah buat kamu. Cakap ini kajian bagus deh. Tapi ibu juga mesti paham, Bapak udah ngasih hadiah. Ibu juga kasih bonus. Jangan sebatas kewajiban. Kalau cuma sebatas kewajiban, ya nanti bonus gak ada. Gimana cinta bisa datang? Cinta kan timbul karena hadiah. Tahadu? Tah. Bapak punya uang, ngasih ibu. Satu saat bapak gak punya uang, tetap dilayani. Jangan ada uang, abang sayang, gak ada uang, abang disliding. Jangan gitu. Tetap ada hukum sebab akibat ya. Harus difasilitasi. Ibu mah enak, bu. Bikin dosa di mana aja bapak enggak tahu, tetap bapak yang nanggung. Perempuan mah enggak pernah salah, Bu. Kita ini laki, Pak. Perempuan enggak pernah salah kata bapak, tapi dia salah tak? Enggak, Pak. Kita yang salah nikah sama dia, betul ya? Tetap dia mah enggak salah. Perempuan enggak salah udah. Tuba liman malaka lisanu. Beruntung orang yang bisa megang lidahnya, beruntung loh. Yang kedua, tuba liman wasi'ahu baituh. Siapa yang dikatakan beruntung yang kedua? Kata Allah, orang yang diluaskan rumahnya. Ima diluaskan rumah diterjemahkan lapang itu rumah walaupun kecil, atau memang luas rumahnya. Karena lapang ini memancing orang senang main. Enggak demen beli perabotan lenong rumah tangga. Rumah udah kecil semua dibeli, sampai masuknya miring kita masuk. Kayak mau nangkap tikus sampai susah jalanannya. Dokter rumah kecil semua dibeli, lagi nikah sama orang norak, susah sih bapak ya. Nikah jangan sama orang norak, segala kendi dibeli, tatakan, cangkir dipakai kagak orang norak itu. Nikah sama orang yang membeli sesuatu karena butuh, bukan karena pengen. Udah tahu rumah kecil, tempat jemuran kecil, ini kadang-kadang cucian sampai nutup rumah. Apalagi ini kan musim hujan. Akhirnya pewangi rumah hilang wanginya, yang ada demak serumah rumah, betul? Punya mau kalau rumah kecil, ini kebutuhan juga nggak banyak, ya udah deh, baju 7 biji dah, seminggu dah. Ini hari cuma sepekan, rumah kecil, lebaju setahun sampai panjang bener. Pakai copot, nyucinya bareng-bareng. Waduh, sampai bak mandi ngerendem. Lupa diangkat 2 hari bawa bangke, betul-betul. Aduh, tapi kalau berdoa, masukkan aku ke surga ya. Gak ada. Orang masuk surga badannya bau demak lah. Ya, ayo dong. Yang rumahnya diluasin.
Imam Mutlak memang rumah luas, mancing tamu banyak, bawa berkah, atau memang rumah kecil cuma lapang, warganya senang sama tamu. Paling senang sahabat-sahabat Nabi itu orang yang enggak pernah menolak tamu. Orang yang enggak pernah menolak tamu. Kenapa? Tamu tuh bawa berkah. Temen kasih kabar, aku mampir ya. Ya udah mampir, siap, senang walaupun enggak ada yang dimakan, asal mampir aja. Senang sama tamu tuh senang. Ini orang yang lapang. Beruntung kata Rasul itu yang kedua. Yang ketiga, wabaka ala khati'ati. Wabaka ala khati'ati, yakni beruntung orang yang menangisi dosanya di masa lalu. Ada tiga bentuk keberuntungan yang Rasul katakan. Keberuntungan yang pertama, beruntungnya orang yang bisa megang lidahnya sendiri. Beruntung. Keberuntungan yang kedua adalah orang yang Allah jadikan rumahnya lapang. Ya, kalimat rumah lapang ini, mau rumah dia, mau ngontrak, mau nyewa, mau kos, pokoknya lapang. Lapang diterjemahkan gampang tamu masuk. Orang enggak ada yang ragu ke rumah dia. Rumahnya sih enggak bagus di kampung, cuma adem, lega, enak. Bayangin masuk tuh bisa istirahat. Iya. Atau memang luas lahannya. Iya. Kita begitu terinspirasinya, Pak. Gimana caranya nih kita punya tempat tinggal ini, pokoknya yang tamu datang tuh senang. Tamu datang kalau bisa dia lama pulangnya. Kenapa? Tamu bawa berkah. Tamu bawa berkah. Bahkan ancamannya orang yang enggak memuliakan tamu neraka. La yadkhulul jannah man la yukrim daifahu. Tidak akan pernah masuk surga orang yang tidak bikin senang tamunya. Masyaallah ya. Dibikin senang. Betul-betul dia persiapan yang bikin tamunya tuh senang. Kemudian baru orang yang suka menangisi dosa di masa lalu, ini orang yang beruntung. Kebalikannya berarti ada orang yang enggak beruntung. Siapa yang enggak beruntung? Yang tersenyum ketawa kalau ingat dosa. Yang beruntung itu orang yang menangis kalau ingat dosa. Mabakaita ya akhi, inni tadzakartu anil ma'asi allati ana fa'altu. Kenapa kamu menangis? Ya aku sedih lah kalau ingat dosa-dosa yang pernah aku perbuat. Dosaku seperti jumlah bilangan pasir di gurun Sahara. Sementara umurku makin sedikit. Taubatku belum tentu diterima. Sedih lah. Orang yang kayak begini dibilang beruntung. Kenapa? Menangisi dosa itu pahala. Seperti mentertawai dosa itu adalah dosa. Karena menangisi dosa itu pahala. Tangisi dosamu, tangisi. Boleh bapak sekali-kali cerita sama ibu, Pak. Jangan sampai ibu enggak tahu bagaimana pengorbanan bapak di luar, boleh. Supaya ibu tahu. Cerita kalau lagi ngobrol ngeteh sore atau ada waktu ruang bicara. Ya Allah, kemarin hujan-hujanan, Masya Allah. Sampai kerendam air got, ya Allah, kadang-kadang dunianya mah ya, sampai segitu nyari uang kita buat keluarga. Kan orang dengar juga, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sampai segitunya suami main-main got padahal dia tahu got jorok. Kena hujan, kena panas, dihujat, dicaci, dicemooh, disuzonin. Aduh mah, hidup ini cari salah orang mulu. Baiknya kita enggak diingat salahnya, yang diingat salahnya yang dicari. Orang kalau sering digituin empatinya timbul. Ya Allah, Pak, udah sabar ya. Udah semua karena Allah. Bukankah Nabi yang bilang hidup ini melelahkan, Pak? Maka Nabi bilang sama orang yang lelah, mustari. Semoga suamiku menjadi mustari. Orang yang lelah dengan peciknya dunia ini. Boleh diobrolin. Ibu juga boleh ngobrol sama bapak. Jangan enggak diomongin, bapak enggak tahu di rumah, di luar sana, ibu di rumah bagaimana? Gimana mah rumah hari ini? Gimana ya, ceritanya bingung dari mana ini. Tadi waktu hujan, ya Allah, Pak, aku pikir genteng itu sudah cukup bisa menahan air hujan, ternyata memancing air hujan. No, grojok di belakang, Pak. Ya Allah, saya sampai narikin air keluar karena banjir. Kenapa? Takutlah si bungsu
planting ngejeledak kena sakit pala kan, nanti kamu marah sama saya. Hujan-hujanan saya. Baru selesai si sulung sama adiknya itu basahin lagi depan. Ya Allah, menangis. Tapi kalau ingat ini titipan Allah, Pak ya. Suami dengar kayak gitu. Ya Allah, kesian juga ya. Ya udah. Doain mudah-mudahan bulan depan ada pembantu. Paling enggak ada rezeki nanti ada pembantu, doain. Ada kerjasama. Ini enggak ada obrolan, tentunya komplain kata lakinya. Lah kan gua enggak tahu begitu. Situ enggak ngomong, situ enggak bilang. Begitu pula sebaliknya, suami ngomel, "Saya capek ya, Mak." Mana saya tahu situ capek. Enggak pernah cerita. Kan pergi mesem pulang mesem, betul kan? Orang capek enggak mesem, betul. Ada obrolan supaya betul-betul paham. Banyak keberuntungan-keberuntungan seperti ini. Ada riwayat lain yang dikatakan khamsun man fa'ala wahidatun min khunna kana daminan 'ala Allah. Man ada maridun aw kharaja ghazian aw dakhala 'ala imamihi yiridu ta'ziruhu wa tawqirahu aw ta'adada aw ta'adda fi baytihi fasaliman nasu minhu wasalima minan nas. Ada sebuah riwayat berkaitan dengan dia terinspirasi untuk membuat sebuah lingkungan dalam rangka menjaga diri. Kata Nabi begini, khamsun man fa'ala wahidatan minhun kana minna kana domina Allah. Yakni ada lima perkara yang kalau satu aja dikerjain kana dominan Allah, maka dia termasuk dalam perlindungan Allah, gitulah, mendapat jaminan Allah, dominan. Apa kelima tersebut? Yang pertama, man ada maridan, orang yang menjenguk orang sakit. Man ada maridan. Kenapa orang jenguk sakit dijamin sama Allah? Karena cuma orang yang menjenguk yang tahu betapa manfaat sehat itu. Kita kalau sering datang ke orang sakit, kita akan hati-hati hidup. Ya Allah, kamu sakit apa? Kena liver nih. Loh kok bisa? Kata dokter sih terlalu capek, terlalu ngoyo sama hidup. Aduh, saya gak boleh nih terlalu capek tuh. Kamu kenapa? Kena usus buntu. Banyak yang mandek nih di usus nih. Karena makan sembarangan. Gak boleh ngeliat yang ngebul dikit beli semangkok. Betul ya? Saya jadi orang yang suka makan dulu nih. Aduh. Oh gitu. Tuh saya gak boleh nih kalau begini. Tuh kan domin. Kamu kenapa? Demam berdarah. Kena nyamuk elit. Betul. Kenapa nyamuk elit? Karena gigitnya pagi. Loh kok bisa? Ya karena saya tidur pagi. Oh, saya gak boleh tidur pagi nih. Habis subuh mesti zikir pagi petang nih. Aktivitas olahraga dah. Okay. Sehingga gak usah pakai olahraga sampai senam, yoga atau apa. Gak perlu. Udah ngosek di rumah udah. Dulu perempuan zaman Rasul gak yoga. Yoga itu ada sebelum Nabi diutus. Karena itu agama Buddha Hindu. Nabi sebelum diutus agama mereka sudah ada itu. Saya bilang dengan tegas, perempuan-perempuan zaman Rasul kuat-kuat semua. Khadijah itu kurang kuat apa tuh? Nabi di Gua Hira yang bawa makan minum tiap pagi sore itu Khadijah. Gua Hira itu di Jabal Nur. 2.5 jam kita naik biasa hiking gunung gak bakal nyampe. Tinggi, gak ada air lagi. Ini Khadijah pagi sore nganterin makanan tuh. Khadijah enggak yoga. Khadijah enggak senam. Gimana dia bisa sehat, Ustaz? Ya, yang pertama karena memang dia sholatnya lama. Di kita kan olahraga lebih lama ketimbang sholat, gimana mau sehat? Olahraga lari bisa 2 jam, naik sepeda bisa 2 jam, sholat 5 menit. Itu gimana mau sehat? Kita banyak aturan, gak boleh makan tepung, gak boleh makan nasi, gak boleh makan ini. Allah,
Nabi keluar malam, Abu Bakar keluar malam, Umar keluar malam. Abu bilang, mari kita ke rumah Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa, kenapa Abu Musa? Orangnya baik, senang menerima tamu. Datang ke rumah Abu Musa, dikasih setangkai korma. Mereka berebut makan korma. Enggak lama keluar roti dengan kuah kari. Nabi makan malam. Roti lagi. Enggak ada masalah. Setiap yang Allah halalkan, pahalanya jelas. Setiap yang Allah haramkan, mudaratnya jelas. Yang enggak boleh berlebihan. Nih ibu-ibu ini lagi rame nih sekarang nih. Banyak mengharamkan yang dihalalkan. Jangan. Nah, itu halal, ibu boleh, tapi jangan berlebihan gitu loh. Jangan bilang enggak boleh. Oh, saya sih enggak bakal lagi beli beras. Kata Kang Beras, mati dah gua. Mana kita agen Bulog lagi, waduh. Kata yang ngatur semua enggak makan tepung udah lagi roti. Kata Kang Roti, gulung tikar dah saya gulung begini nih. Aduh, gimana ini? Jangan salah. Yang kita contoh Rasul, bukan Dudung Marpawi, betul? Yang kita contoh Rasul, bukan Udin Portal. Yang kita contoh Rasul, bukan Pepeng Sablon, betul? Manusia bisa kita tolak, Rasul tidak. Ya enggak boleh berlebihan. Ada di pojokan kampung sana satu keluarga, makannya itu innalillah. Saya pernah ditawarin makan dan saya tinggal di sana. Itu sepiring makanan. Ini kalau saya bawa ke laboratorium suruh cek vitaminnya pojokan mana, Romana enggak ketemu itu. Lah satu piring nasi sampai ke Jabal Uhud tinggi. Lauknya innalillah, cuma tahu siksa. Yang tahu kuning digoreng minyaknya dikit kesiksa itu tahu, betul? Lah cabai dua di pojokan, garam di aur. Masya Allah, satu keluarga penghafal Quran. Ini anak kita udah makan 4 sehat 5 ajib, semua dimakan yang enak-enak. Rapotnya merah mulu. Diajak ngomong gak paham-paham. Ini kalau teori-teori begini, masukan. Jazakumullah khair, dikasih masukan. Tapi jangan hulu. Jangan berlebihan. Yang diharamkan sama Islam tabzir, mubazir. Tadi kita ini banyak mubazir nih. Jadi kalau untuk menunda manfaat boleh. Contoh cabai enggak dibilang haram. Sama ulama, ulama enggak ada yang bilang cabai haram, betul. Tapi bayi enggak boleh makan cabai. Kenapa ditunda dulu kehalalannya? Satu waktu nanti boleh. Mungkin kalau yang sakit, pendapat dokter jangan dulu, boleh. Nanti kalau udah sembuh jangan bilang haram dengan yang halal. Kenapa? Hadisnya dipelajarin. Al halal bayyin wal haram bayyin wa umuru bainahuma mustabihat. Yang halal sudah dijelaskan, yang haram juga dijelaskan. Antara halal dan haram ada syubhat. Nabi yang bilang famanittaqa syubhat, yang menjauhkan syubhat telah menjaga agama dan kehormatan. Yang disuruh yang dijauhin itu yang syubhat. Tuh makanan pinggir jalan tuh kita enggak tahu siapa yang motong dagingnya. Boleh kita jauhin walaupun halal. Terus kedepannya bagaimana? Kalau bisa yang udah jelas agamanya deh. Banyak ikhwan akhwat kita yang pada bikin bakso, bikin apa, bikin cilok. Nah, dia deh ketahuan jelas tanggung jawabnya sama Allah. Kita jangan sembarangan. Nah, itu boleh dijauhin. Nabi yang nyuruh. Yang mau olahraga monggo, tapi tolong yang dibilang menyehatkan bukan olahraga. Enggak tahu kalau pendapat orang Romawi, men sana on in corpore sano, mereka Nabi mengatakan man arada ayub sato fi rizqi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasir rahimahu. Orang yang pengen disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dibanyakin rezekinya, sambung silaturahmi. Pengen disehatin, perintah puasa. Puasa itu bukan mengurangi makan, mengistirahatkan organ tubuh. Dengan puasa organ tubuh istirahat. Bukan mengurangi porsi makan, bukan. Itu standar, gak boleh berlebihan. Makan, hatta makan malam. Nabi makan malam. Apa kita boleh mengharamkan? Kita kayak orang Kristen jadinya. Lima tuh harimu namana. Kenapa kamu mengharamkan yang Allah halalkan? Gak diperbolehkan. Ya,
Karena banyak di antara orang-orang terdahulu terjebak dalam permasalahan seperti itu. Nah, kata Salman Al-Farisi begitu. Dulu kami kaum yang menghalalkan yang Allah haramkan, yang mengharamkan yang Allah halalkan. Hati-hati tasabbuh kita. Ya, jadi jangan sampai kita terjebak dalam pemahaman yang salah ini. Boleh kurangi, boleh sekedar, bukan mengharamkan. Ya, Masya Allah. Dia mulai kritis sih. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang pertama, man ada maridon. Yang kedua, au kharaja ghazian. Orang yang keluar untuk perang. Allah jamin. Saya keluar pengen jihad. Allah jamin. Udah enggak usah khawatir. Enggak usah pakai ilmu kebal, datang ke dukun pengen perang. Pengen bantu Papua, Ustaz. Nemuin guru dulu nih supaya kebal bacok. Ya. Pengen jihad malah berbuat syirik. Jangan. Jihad ini puncaknya agama. Kalau pemerintah bilang boleh kita ke Papua buat jihad, silakan ke Papua, butuh jihad di sana. Tapi ingat, ini puncaknya agama. Sholat kamu gimana? Muamalah kamu sama orang tua gimana? Zakat, puasa, haji kamu gimana? Kalau sudah bagus kerjain. Kalau enggak jangan. Pengen jihad sama orang tua masih durhaka. Pengen jihad masih banyak utang. Pengen jihad masih berbuat zalim. Haram. Enggak boleh orang Islam mati punya utang. Makanya zaman Nabi yang jihad enggak punya utang. Ah, saya pusing sama utang, tat mendingan jihad aja mati syahid. Lah abis itu siapa yang mau bayar ntar? Ya enggak bisa. Selesaikan dulu urusan sama manusia, sisanya tawakal udah. Jihad dominan, Allah jamin dia. Ya, ada hukum sebab akibat. Yang ketiga, dakhala ala imamihi yuridu ta'zizahu wa tawqirahu. Yakni orang yang masuk menemui pemimpinnya dengan maksud memuliakan dan menghormatinya. Jadi yang dijamin lagi sama Allah, rakyat yang datang kepada pemimpin untuk menasihati, bicara baik-baik. Bukan mendemo dari pinggir jalan, bukan mencaci maki. Temui, enggak bisa, tat. Ya udah sabar, doain. Bukan tugas kita mendatangkan hidayah. Kalau punya kesempatan datang. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Saya bisa bicara, Pak, mewakili masyarakat. Oh, silakan pasti. Begini, Pak. Saya cuma ngingetin nih, Pak. Bapak korupsi mulu kayak begini, Pak. Emang umur Bapak berapa? Gitu. Kesian, saya ini rakyat kesian sama Bapak. Kata Nabi, umur umat cuma 60-70. Bapak udah mau 70, masih berdosa aja, Pak. Enggak takut, Pak. Taruh kata Bapak sukses korupsi, punya uang banyak. Tuh uang bakal dibawa mati, kan? Enggak, Pak. Itu aja pasti cuma pengen ngomong itu. Pikirin deh, Pak. Assalamualaikum. Kalau gak kepikiran dia 2 bulan. Waduh, benar juga ya. Sekarang kalau dicaci maki, dihujat, panas, emosi. Orang kalau udah emosi, gak bakal denger omongan orang. Gak bakal denger. Bapak-bapak emosi, turun ke parkiran, naik motor orang salah. Kita bilangin marahan dia, Pak. Salah motor, biarin. Bilangin gimana motor orang. Motor bapak sono. Orang kalau lagi emosi gak bisa diajak ngomong, susah kan? Iya. Nah jangan pancing orang emosi. Ibu juga sama bapak begitu, bapak lagi capek, jangan dipancing emosi. Ya bakal keluar semuanya nanti. Bapak juga sama. Saya pengen bini saya nurut, gak durhaka, ngomongnya yang pas. Lihat mukanya kalau lagi adem, bawain hadiah, ngomong apa juga didengar. Ini lagi tengah hari bolong, Masya Allah, lagi panas-panas. Anak lagi rewel. Muka nyureng, manggil mentak. Bu, sini, apa? Waduh, mensal sarutan. Kitanya juga sih, Pak, betul ya? Mancing, ibu juga sama. Kadang-kadang gak tepat. Punya ceritaan, Rumaisah binti Milhan. Nikah dengan Abu Tolha. Anak pertamanya mati, Abu Tolha datang, dia layani dulu Abu Tolha. Tahu tuh cerita, bukan kagak. Prakteknya mah boro-boro. Motor belum distandarin, udah dibentak duluan. Telat aja terus, jalan lagi kalau begitu. Jangan ya, kita kalau mau ngomong orang ngerti timing. Karena hukum asalnya manusia tuh baik.
ahsanut taqwim, cuma cara ngomongnya. Kadang-kadang kita ini yang muda ngeguruin yang tua. Kadang-kadang yang tua ngomongnya ngancem-ngancem, betul? Nah, yang muda kan ngegas jadinya kan. Nah, kapan ketemunya kalau begini? Kapan Indonesia makmur kalau begini? Ini mesti ada ilmu nih, ya, perlu dipelajari. Kemudian yang keempat, yakni au qa'ada fi baitihi fasaliman nasu minhu. Yakni dia orang yang duduk di rumahnya sehingga saliman nas, manusia selamat dari mulutnya. Dia tahu diri. Aduh, saya enggak mau keluar rumah dulu deh. Kenapa? Saya ini orang enggak bisa diam tat mulut kalau ngeliat orang. Mana teman-teman saya menginspirasi saya buat ngeledek mulu lagi. Ya. Saya tiap ngeliat orang begini langsung punya ide ngeledek saat mendingan saya diam dah. Saya ini orang enggak bisa diam, pengen ngomong aja enggak. Saya di rumah dah. Dia tahu diri. Ini orang yang diam di rumah karena ini, Masya Allah. Dia dijamin sama Allah. Atau sebaliknya yang kelima, yakni orang dia menghindari orang untuk menyelamatkan diri. Saya diundang ke sebuah tempat. Di tempat tersebut ada acara pernikahan. Cuma banyak mudorotnya, Ustaz. Laki perempuan nyampur, makannya berdiri, kemudian pestanya udah gak bener, baju pada kurang bahan semua, misalkan begitu ya. Saya sih bingung nih, Sat. Ya kalau kuat, datang aja undangan pulang. Kalau gak kuat, ya gak usah datang, transfer aja dah. Kenapa? Saya tahu diri, Sat. Saya tahu diri, saya tipe orang yang gak bisa ngeliat makanan enak, pengen gayam aja, pengen munyah gitu loh. Sementara Nabi mengatakan, la yasrobanna ahadukum qa'iman. Jangan minum sambil diri, makan minum enggak boleh diri. Ini undangan pada standing party, enggak ada bangku. Maaf dah, saya enggak bisa datang dah. Atau kalau emang harus datang juga bawa bangku lipat, bawa bangku. Biarin beda sendiri, biarin. Dan dia ngajak dosa bareng-bareng, kita beda dikit. Kok bawa bangku? Enggak ada bangku di sini gitu. Boleh, boleh, enggak ada masalah. Tapi kalau resikonya bakal terkontaminasi dengan yang ada, Islam ini kan mewarnai bukan diwarnai. Liyuzhirahu 'ala dini kulli, betul? Agama yang mewarnai. Kalau bakal diwarnai mendingan jangan. Enggak dah. Saya enggak bakal kuat. Saya diam di rumah. Ini orang yang begini dominan 'ala Allah. Allah jamin dia. Dia jaga dirinya. SOP-nya Allah dipegang nih. Kenapa kamu kok enggak ada yang begadang malam? Saya enggak kuat. Lagi Allah ciptakan malam buat merem bukan buat melek. Ini Allah jamin sehat nih orang. Kamu kok siang semangat banget? Siang buat kerja kata Allah. Wa ja'alna naharon ma'asyan. Ku jadikan siang untuk kerja, cari ma'isyah. Masyaallah. Enggak ada kata ngantuk kalau siang. Pun ngantuk itu bahasanya apa? Ketika qailulah. Qailulah istirahat, tidur qailulah tidur siang pahala. Pagi siang bangunin yang tidur, karena orang tidur pagi, tidur siang hilang manfaat, kecuali tidur ketika waktu setelah zuhur, namanya qailulah. Ya Nabi katakan tuh qailulah itu manfaat sekali tuh, sisanya enggak. Ini orang yang begini domin sehat. Coba kalau nggak percaya praktekin pagi merem dah, melek entar kalau udah asar coba. Enggak ada manfaat kayak orang puasa Ramadan. Kalau mau melek pagi sampai sore akan berasa manfaat puasa. Tapi kalau dari sahur merem meleki asar, puasa cuma ngabuburit doang. Habis itu ngobrol dah. Ini hari entengnya puasa. Ya itu lu merem seharian. No, ada yang mau mati di pojokan megap. Kurang air. Ente mau merem seharian. Tidur aja ya, enggak ada manfaatnya sama sekali. Tayyib, kemudian riwayat mengatakan salamatur rajuli fil fitnati ayalzama baitahu. Salamatur rajuli keselamatan seseorang fil fitnah, dalam sebuah fitnah, an yalzama baitahu, yakni ketika senantiasa dia mendiami rumahnya. Keselamatan seorang dalam kerusuhan atau musibah ketika dia ada di rumah. Jadi kalau zaman fitnah kayak begini,
saran saya mah jangan banyak nongkrong dah, banyak di rumah. Ini zaman fitnah, orang ini gak jelas akidahnya. Orang jahat saru sama orang baik. Saran saya kalau udah ada selesai kewajiban, rumah deh di rumah. Rumah ini yang dibangun dengan uang halal, dibacakan Quran di dalamnya, orang soleh tinggal, Allah kasih berkah. Kita tinggal di pasar, di kafe, di mana, sebatas keperluan. Jangan banyak keluar. Nabi yang mengatakan, tegas Nabi gak mungkin bohong. Salamatul rajul, keselamatan seseorang itu, fil fitnah, dalam kondisi fitnah yang sedang berkecamuk, ayal zama baitahu, sering di rumah. Sering di rumah. Jaga rumah tangga kita. Jangan jadi hakim buat petinggi-petinggi negeri ini. Biar Allah yang turunkan hukum nanti. Tugas kita menjaga diri kita dan keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum. Tayyib. Kemudian yang berikutnya, yakni kalau tadi kan tiga dengan beberapa bagian yang ada, orang terinspirasi untuk mengislah masa lalunya dalam rangka membuat hal yang lebih baik ke depannya. Dijelaskan yang keempat kata ulama, karena dia butuh waktu dalam hidup. Dia butuh waktu dalam hidup. Dia orang yang betul-betul paham waktu pernah terbuang percuma dalam hidupnya. Sementara ulama mengatakan lan tarjiyal ayyamul lati madad, enggak akan pernah kembali hari-hari yang telah lampau. Kita yang udah merasa enggak muda lagi, anak-anak kita juga bakal ngalamin seperti kita. Tapi mereka jangan mengulang kesalahan yang pernah kita alami. Apa yang membuat kita dulu gak sholat, gak ada yang ngingetin, sekarang ingetin anak kita. Apa yang membuat kita dulu gampang ninggalin sholat, kita gak hafal nama Allah, suruh anak kita hafal nama Allah. Apa yang membuat kita ini susah tajir, susah kaya, susah sukses, bakhil, gak ada yang nyuruh sedekah, didik anak kita rajin sedekah. Ma'anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu, karena janji Allah, infak itu yang bikin kaya. Bagaimana caranya? Suruh anak berbagi. Sisa sekolah tabungin. Kakak nabung, adik nabung, si bungsu nabung. Nanti 2 bulan sekali tebok tuh celengan. Latih, kakak beliin makanan buat adik, adik beliin makanan buat kakak, latih. Dari kecil anak diajar saling ngasih, tahadu tahabu, ampe gede akur. Kita gak dididik sama orang tua kita begitu. Orang tua kita kalau kadang-kadang kalau mau tek roti suruh ngumpet. Nih lu bawa lu, ngumpet lu, tabang lu ngeliat, begitu. Lah gimana mau akur kita sama saudara? Panggil semua anak sini. Kamu kakak sini, adik bungsu sini, sini. Tiga. Kakak tinggi, adik lebih rendah, yang satu kecil. Mama potek nih ya. Kakak yang besar, yang adik yang sedang, yang bungsu kecil. Bungsu pasti komplain, nah, kecil. Aku kok kecil? Kakak gede? Ya kan masih kecil. Kalau mama kasih kamu seukuran kakak, mama zolim. Zolim apa mah? Ya salah. Kakak sengaja yang gede. Tapi kalau kakak mau bagi adik, kakak masya Allah latih. Ini tiap motek, ini motek bilang ngumpet, ngumpet sana gak ada yang lihat. Lu masukin ke ketek tuh roti masuk. Pas makan mama basi, asem betul. Salah naro. Ya, hati-hati nih. Kita ini pernah ngalamin masa muda. Sekarang kita udah gak muda lagi. Ini anak kita ngalamin masa kita yang dulu. Mungkin iklim dan suhu dan kondisi berbeda, cuma ujian mirip. Ya, yeah. Didik anak kita untuk gak mengulang kesalahan. Kenapa? Karena waktu gak berulang, nak. Waktu gak berulang. Kamu pengen petik buah mangga yang ranum, tolong nak, pilih tanah yang subur, bibit yang bagus, grow up-nya cakep, metiknya rapi. Tapi kalau sudah enggak bagus tanah, bibit sembarang milih, nanam juga kagak bisa, walaupun numbuh enggak bakal bagus. Nih bapak nih sekarang ngalamin, nak. Orang Betawi bilang sama bapak mah kayak ayam sisik ganjil, betul. Nendang miring aja miring gitu loh, kagak lurus. Kenapa? Usaha apa aja gulung tikar. Bapak enggak nguasai bidang, nak. Bapak gak pengen kamu seperti itu, nak. Taklukkan dunia dengan ilmu, nak. Masya Allah. Terpicu.
anak semangat, oh gitu Pak. Iya, harus kamu sukses nak. Tapi dasar yang paling baik sebelum sukses, sukseslah dalam agama terlebih dahulu nak. Kalau kau tuntut akhirat, dunia kau dapat nak. Tapi kau tuntut dunia, akhirat tak kau dapat. Tuntut akhirat nak, baru kau tuntut dunia. Dengan sendirinya kau dapat nanti. Semangat dipicu. Ah, ini kalau begini nih otomatis kita bukan kita yang dulu, anak pun enggak mirip sama kita yang dulu. Baru kemudian yang terakhir nih, yang kelima, yuk kita berdialog setelah ini, silakan. Ini yang terpenting nih. Tempat di mana dia tinggal, dia perhatikan karena sebagai sarana untuk mencetak generasi yang akan datang. Dia terpicu untuk punya sebuah lingkungan dan tempat tinggal karena dia tahu sarana kehidupan yang akan datang tergantung hari ini. Kalau hari ini gagal, ia akan datang jangan ngayal sukses. Hari esok bagaimana hari ini? May yazra yahsud. Siapa yang nanam dia bakal metik. Kau tanam kebaikan, kau petik kebaikan. Kau tanam keburukan, kau petik keburukan. Al jaza bi jinsil amal. Balasan tergantung perbuatan. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan datang dengan cara yang baik? Maka dia terinspirasi. Enggak. Apapun kondisinya, apapun resikonya, yang mesti saya pertahankan dalam hal ini kebaikan untuk ke depan. Saya mesti jadi orang baik untuk punya keluarga yang baik. Saya mesti jadi suami yang baik untuk punya pasangan yang baik. Saya harus jadi istri yang baik untuk menjadi lelaki, memiliki lelaki yang baik dan keluarga yang baik. Harus punya keturunan yang baik, punya keluarga yang baik. Dia terinspirasi. Jangan seperti saya yang dulu. Karena kalau mau dapat kebaikan yang banyak, belajar bersedekah dengan yang baik. Lan tanalal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian enggak mungkin mendapatkan yang baik sebelum menginfakkan yang paling baik. Belajar memberi yang baik akan dapat yang baik insyaallah ya. Semoga kita bukan kita yang dulu lagi, menjadi yang lebih baik ke depannya insyaallah. Wallahu musta'an. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, apabila dosa istri ditanggung suami, maka dosa-dosa apakah yang ditanggung oleh istri sendiri, Ustaz? Enggak ada. Enak udah. Udah enak jadi bini udah. Cuma saya ingetin, kalau suami nanggung dosa melulu, yang buka pintu surga siapa emang? Suami. Lah kalau sekarang suami berdosa mula, apa surga kebuka? Ya maksudnya begitu. Bilang sama suami, Pak, saya sih bisa aja berdosa, Bapak gak tahu saya sedang apa kan, tapi saya cuma takut surga gak terbuka denganmu. Makanya saya jaga, doain Pak, saya jadi istri yang soleha, yang takut akan berdosa di belakang kamu. Masih kalau begitu. Terpulang mau makan apa, Pak? Langsung terinspirasi yang baik-baik ya. Udah ibu mah gak nanggung dosa, Bu. Makanya yang belum nikah buru-buru ngapain sendiri. Manfaat loh. Ya kata yang laki, mendingan saya gak nikah ntar gak nanggung dosa orang. Enggak, harus jadi orang yang berani berumah tangga ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau nanya Pak Ustadz. Suami saya bekerja di perusahaan rokok. Kata Pak Ustadz, rokok itu hukumnya haram. Bukan kata saya, kata Allah. Kenapa jadi kata saya, Bu? Allah yang bilang, wala tulku anfusakum ila tahluka. Jangan masukkan dirimu pada sesuatu yang berbahaya. Wala taktulu anfusakum. Jangan kau bunuh dirimu. Yang ngomong siapa? Jangan bunuh diri. Tuh lihat iklan rokok, gede banget loh. Pakai iklan reklame. Rokok membunuhmu, tuh betul kan? Pabriknya aja jujur. Pabriknya jujur, ini negeri kita lucu nih Bu. Jujur racun diisep. Udah jelas mematikan. Akhirnya lihat, ini bos-bos rokok bisa beli negara. Tuh no Benhill. Benhill udah dibeli sama PT Jarum loh. No. SCBD Kuningan, PT Sampurna.
Cempaka Putih, Gudang Garam, Romangun, lihat tuh. Pabrik rokok beli Jakarta. Kita pada bengek. Jadi Bu, bukan saya Bu. Terus saya gimana Ustaz, harus berhenti di suami saya? Berhenti. Namanya resign. Tapi sebelum resign, buka dulu usaha sampingan supaya gak terlalu kaget. Karena Anda rusak bertahap, baik juga bertahap. Ya. Tapi jangan enjoy. Ini untungnya kerja, bukan sedekah. Kalau sedekah tahun alal ismin. Tolong menolong dalam hal yang buruk gak boleh. Gak boleh Pak, pabrik rokok itu haram. Assalamualaikum. Setiap manusia itu adalah pemimpin. Bagaimana seorang ibu yang pergi kerja sampai ke luar negeri sementara dia mempunyai tanggung jawab terhadap anaknya yang masih balita? Ya bapaknya yang nanggung dosa. Perempuan gak wajib kerja, tapi boleh kerja, cuma gak wajib. Makanya kalau pekerjaan merusak yang wajib, haram. Ya. Setiap manusia adalah pemimpin. Surat apa Tat? Itu hadis. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Bukan ayat, itu hadis ya. Jadi perempuan tuh gak wajib kerja. Tapi bukan berarti gak boleh kerja. Boleh. Cuma kalau kerjaan merusak yang wajib, jadi haram tuh pekerjaan. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara menyikapi ipar dan mertua yang tidak suka pada saya? Ya saya gak tahu ipar sih itu, mertua sih itu. Saya mah akur sama mertua sama ipar, gak masalah. Kurang hadiah kali, kurang hadiah. Kita sama ipar nih kudu banyak hadiah. Kan kita udah disenengin sama saudaranya. Sama mertua juga, mertua tuh orang tua. Gak ada bekas mertua. Jangan waktu deket sama anaknya doang bawain martabak segala, bulu kukus dibawa, lontong, pancong, lemper, ranggi dibawa. Gila udah nikah mah boro-boro dibawain. Dia kayak jebak musang, udah dapat ditinggal. Jangan, apa mertua dikasih hadiah. Apa ipar tuh dirangkul, dibaikin. Apalagi orang laki, al-walad lil-khal. Kata ulama al-walad lil-khal, anakmu tergantung iparmu. Maksudnya apa Ustaz? Kita nikah sama perempuan, kalau kita meninggal, anak kita dipegang sama istri kita, yang ngasih makan tuh ipar kita, saudara anak istri kita, betul? Nah kalau kita gak bagus hubungannya, gak bagus dia sama ponakan kita nanti. Al-walad lil-khal kata ulama, anak tergantung ipar. Itu buat orang laki khususnya. Makanya jangan suka sembarangan Pak, kawin-kawin sembarangan. Ya, poligami apa boleh, cuma jangan sembarangan. Akhirnya cerecetan anak kita di mana tahu ini. Kita nikah sama orang cakep, kita meninggal, anak kita di tangan siapa? Orang cakep, agamanya bagaimana? Enggak jelas, innalillah. Mulai mikir panjang. Makanya jangan pernah ngerusak yang ada. Nah, yang ada mempertahankan yang ada atau membaguskan yang ada itu lebih baik buat kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, saya punya hutang. Jadi mau sedekah kadang ketahan. Karena saya dengar kita harus bayar utang dulu. Iya, utang dulu emang. Baru sedekah. Sedang saya ingin bertambah rezeki, salah satunya bersedekah. Bayar utang nambah rezeki. Orang yang berhutang bukan sedekah nambah rezeki. Ya ini apa bukan bersedekah, tapi bayar utang buat dapat rezeki. Kenapa? Bikin senang yang diutangin. Dan enggak punya beban dalam hidup. Tenang jiwanya, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kalau sudah tenang rezeki gampang kata Allah. Jadi kalau orang punya utang bukan sedekah, bayar utang. Bagaimana mengajak anak remaja beribadah tanpa paksaan dan penolakan padahal kita orang tua sudah mencontohkan yang baik? Anak itu gimana yang dilihat? Makanya sengaja kita ada kajian juga, kajian remaja itu di Tech Mansion besok Sabtu itu ya. Untuk anak 15 tahun sampai 25 tahun itu ya. Nah, jadi saya usahakan remaja dan udah berjalan lama kok alhamdulillah. Intinya anak remaja ini butuh contoh. Anak remaja enggak senang dengar, senangnya ngelihat. Nah, kalau kita contohkan yang baik, perlihatkan yang baik, dia baik insyaallah. Pak Ustadz, suami saya mu'alaf
sebelumnya budak, mertua saya sekarang sakit keras dan sudah 84 tahun. Kalau nanti meninggal, saya boleh enggak datang menyaksikan dengan anak-anak saya? Ya kalau sudah meninggal ya enggak ada hubungan, yang ada masih hidup temuin, ajarkan la ilaha illallah, kasih hadiah, pincut hatinya. Kalau sudah meninggal urusan Allah sudah, enggak ada manfaatnya. Kita punya orang tua kafir, jangan dimusuhin, sohib huma, jadikan dia sahabat, kata Quran, sohib huma fid dunya ma'rufa. Ajarkan la ilaha illallah sampai dia meninggal. Kalau dia meninggal bilang la ilaha illallah Islam, walaupun belum sholat sebelumnya. Ya. Jadi kalau dia udah meninggal ya udah, mau bilang apa urusan dia sama Allah. Mumpung belum terjadi itu, yuk dakwahkan. Ajarkan la ilaha illallah. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara menghilangkan perasaan-perasaan bersalah yang pernah kita lakukan, Ustaz? Ya bertobat. Itu namanya dosa. Dosa itu mahaka fi nafsik wa karihta ya toliha alinas. Dosa itu yang bikin dadanya sek. Malu orang lain tahu itu dosa. Ya, Anda enggak nyaman, enggak tenang berarti dosa. Apa solusinya? Ya taubat. Tubu ilallah taubatan nasuha. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya Ustaz mengenai apa yang harus dilakukan jika ada dua orang teman yang berselisih dan curhat kepada kita, tapi saya merasa tidak memiliki kemampuan untuk mendamaikan. Kalau memang enggak mampu mendamaikan, jadilah pendengar tanpa berkomentar. Karena orang kalau punya masalah, kalau udah curhat, lega. Biarin dia ngomong, enggak usah di-cut. Selesai, semoga Allah kasih sabar ya, insyaallah deh. Satu juga begitu. Jangan diadu. Aduh, si itu mah kelewatan, emang dia mah emang. Jangan. Tadi situ gitu, apalagi dia dulu berantem aja berdua. Paling gak boleh tuh ya. Jangan jadi ular kepala dua. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin tanyakan Ustaz, bagaimana cara menegur, menyuruh suami bila azan telah berkumandang langsung sholat, jangan berleha-leha. Karena kadang-kadang bila saya negur, alasan suami istirahat dulu, capek sama dia. Udah begini baru ngadu. Lu dibilangin susah. Sabar, sabar lah ya. Ya tetap diomongin. Tetap diomongin. Ngomonginnya jangan pas azan. Abis sholat sambil makan, bikinnya makanan enakan dikit. Kuahnya banyakin. Masya Allah. Biar bisa diuyup. Gimana bang? Waduh mantap bener nih. Makanya bang, kalau kita bisa sholat tepat waktu, saya juga bahagia bang. Saya bahagia, makanan enak. Kalau saya gak bahagia, cemplang semua. Lupa bumbu. Tolong bang, bikin saya bahagia. Emang gak bahagia? Ya gak bahagia kalau abang gak tepat waktu sholatnya. Saya kan tanggung jawab abang. Kalau besok abang masuk surga, saya ikut. Kalau abang gak sholatnya begini, kata Allah kan, fawailulil musallin. Celaka orang yang sholat alladzina an sholatihim sahun karena lalai. Saya enggak mau abang dimusuhi sama Allah, bang. Kan kalau ngomong baik-baik, ya. Besok udah. Paling enggak iya, alhamdulillah. Enggak sok soleh gitu ya. Ini kopi kagak, makan boro-boro, ngomong mulu ya sok soleh kita dibilang. Pinter-pinter bu, dalam dakwah tuh pinter-pinter ya. Hidayah tuh urusan Allah, bukan urusan kita. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana caranya menghadapi suami yang malas dalam beribadah? Suami mulu, wani gak dibalas pak. Apa karena kita dikit pak? Dia dengerin aja pak, biarin pak. Ya gak tahu ya, diomongin aja baik-baik, didoain. Bagaimana menghadapi suami yang lebih suka main game daripada ngaji? Umpetin HP-nya. Bu, suami lebih suka ngelihat game, main game, malas sholat, karena sholat gak membuat dia tertarik. Dia kesel sama ibu senengan ngelihat game, ibu gak seindah game. Gitulah. Padahal dulu, kalau udah ngelihat ibu, apa gak ngelihat yang lain, betul. Kenapa bisa gak begitu lagi bu? Kadang-kadang kita bukan kita yang dulu, betul.
Dulu dia bukan apa-apa. Kita juga bukan siapa-siapa, demenan berdua. Sekarang ibu udah cantik, bapak udah ganteng, berantem mulu. Apa pengen kayak dulu lagi, ibu kumel, bapak kumel jadi akur gitu. Ini ada yang salah nih kalau begini nih. Ya, kita bukan seperti kita yang dulu, ya harusnya seperti yang dulu. Bagaimana caranya agar suami mau ikut sholat? Udah tadi ya. Jika suami sulit sekali dinasihati, sudah sering kajian tapi tidak ada perubahan, apa yang harus istri lakukan, Ustaz? Ya, terus nasihatin sabar. Ya, sabar atau panggil orang yang lebih berhak untuk menasihati dia. Kalau sampai dia tetap enggak berubah, ya, dalam artian dia enggak sholat, dia enggak beribadah, ya ibu bisa khulu, bisa minta cerai sama dia. Tapi kalau dia masih sholat cuma males, ada yang nasihatin deh, sabar ya. Ustadz, kami mohon kami diberi nasihat agar tetap istiqomah di zaman ini di mana kebenaran dan fitnah sering dibolak-balik. Ustadz, jauhkan syubhat. Kalau fitnah seperti ini, supaya terjaga agama dan kehormatan kita, yuk bismillah, jangan makan yang syubhat, makan yang jelas-jelas. Karena Nabi yang bilang orang yang menjauhkan syubhat menjaga agama dan kehormatan. Jadi supaya agama kita istiqomah, kehormatan kita enggak diinjek-injek, jangan makan yang syubhat. Kalau perlu beli beras yang kita tahu nanamnya. Ini kita pakai beras impor mulu nih. Bulog no kesiano, nanggung utang. Per bulan sudah sekian ratus miliar untuk bayar utangnya doang noh. Ya kenapa? Beras impor, beras lokal. Bumi yang diberkahi itu Indonesia, negeri yang merdeka atas berkat rahmat Allah. Kenapa beli beras dari luar? Akhirnya macam-macam orang sekarang kena penyakit gara-gara beras. Syubhat, beras yang ada di sini, sehingga nggak dicampur macam-macam. No, di Brebes banyak, Kerawang, Cianjur, beras lokal, bagus. Jangan beras impor, jangan beras luar, beras lokal kita makan. Ya, daging juga begitu. Kalau bisa kita gede di rumah, yang bulu ayam banyak di belakang rumah dulu. Itu yang namanya ayam dipotong sendiri, bulunya dicabutin, diseduh dulu. Jadi orang anak-anaknya. Ini sekarang pada enggak mau pusing, ayam boleh beli, motongnya enggak tahu siapa yang motong. Bumbunya enggak jelas, ngasih makannya juga tuh pakai pur yang enggak jelas. Pakai apa? Tulang babi yang digiling supaya gemuk. Ikan di laut makan apa aja halal, tapi yang di darat kalau jelas makanan haram ya haram. Kullu ma fil bahri halal, semua yang di laut halal. Hatta bangke halal di laut. Tapi kalau di darat enggak begitu. Ini banyak ayam yang dikasih makan pengemuk, suntikan enggak bagus, kita makan ya nasib. Akhirnya enggak terjaga, gampang was-was. Gampang was-was. Maka dari kemarin sengaja saya enggak niat dagang demi Allah di masjid ya. Cuma saya suka bawa ada madu ruqyah ya, supaya orang yang mungkin pernah makan macam-macam beli deh tuh. Artinya konsumsi biar ke ruqyah. Karena disuruh sholat udah, ngaji udah, zikir udah, masih was-was, mungkin belum ikut tuntunan Rasul. Tuh ada madu ruqyah, madu sidr dengan korma ajwa dan daun bidara. Makan pagi sore satu sendok, coba rasain. Ini banyak barang kotor di badan kita ini, sehingga curiga, was-was, salah sangka, prasangka buruk. Kita enggak bisa meruqyah diri kita tuh. Wallahu a'lam ya. Nanti ada sama si Ferry di depan nanti ya. Ustaz, saya mau tanya Ustaz, bolehkah ikut politik dengan niat untuk berdakwah? Akhi fillah, kalau memang kita belum kuat, sebaiknya hindari. Hatta ustaz jangan berpolitik, hatta kiai jangan berpolitik, tapi nasihatin orang-orang politikus. Karena politik ini siasa, isinya kedustaan. Dulu politik itu bolehnya di medan tempur, karena dalam politik boleh bohong. Orang kalau bakal berbohong mendingan hindari. Kalau kita bakal diwarnai mendingan jangan. Bagaimana pahala seorang ibu dan istri yang anak-anaknya disekolahkan di pesantren? Ya masya Allah, gak usah ditanya pahalanya deh. Ya sorga jaminannya buat anak yang baik di pesantren tersebut. Dan hari-harinya diisi dengan mencari ilmu agama, baik kajian atau berguru ilmu. Dibanding dengan ibu yang merawat sendiri anak-anaknya
dan rumahnya, namun tidak mengaji, mencari ilmu agama. Saya enggak bisa bersuuzon, mungkin ibu itu menunda anaknya ke pesantren. Karena teknik masukin anak ke pesantren juga ada. Kalau bisa anak ke pesantren itu lulus SMP itu paling layak. Kenapa? Sudah siap survive, bertahan hidup. Di banyak ibu-ibu sekarang enggak sabar dari SD di pesantren, masa anak-anaknya hilang? Hafal Quran, hafal hadis, pulang ke rumah enggak akur sama orang tua. Udah gede jadi ustadz berantem mulu kayak anak kecil. Masa kecilnya hilang. Yang paling layak itu ibu madrasah buat anak sampai SD. Betul-betul dia bisa bertahan survive masukin pesantren. Kalau belum jangan, biar dia tahu bagaimana mencintai orang tua dulu baru masuk pesantren. Ini banyak yang pengen mateng karbitan, modal hijrah, anak langsung masukin, padahal belum siap untuk ke sana. Yang ada akhirnya doror. Bahaya. Anak suruh bangun pagi jam 4, ngantri kamar mandi, menyiapkan semua sendiri semua. Kalau bisa bagus, kalau belum bisa ini kayak kependel, bantet enggak gede karena kalah saing sama yang lain. Kitanya enggak kontrol. Ini anak dimasukin ke pesantren, yang bakal ditanya sama Allah orang tuanya bukan ustadznya. Ya? Yeah? Anak kita sekolah, bukan sekolah yang ditanya sama Allah, orang tuanya yang bakal ditanya nanti. Memang betul. Kita tidak menemukan pesantren tawuran sampai sekarang, betul. Saking hebatnya pesantren itu. Dan Indonesia dominasi anak pesantren. Tapi kalau enggak di-manage, anak pesantren juga manusia bisa jadi fitnah, ya. Karena banyak juga yang lulusan pesantren jadi kiai sekarang, bahkan membenci sunnah, banyak. Banyak bukan tidak. Terpincut dengan Syiah, Masya Allah. Alas. Bagaimana hukumnya kalau punya anak perempuan yang mau sekolah ke luar negeri beasiswa? Apa saja yang orang tuanya persiapkan? Iman dan Islamnya. Yang pasti anak perempuan enggak boleh enggak ada mahram. Kalau dia harus sekolah karena kebutuhan, harus ada mahram yang mengikuti dia. Jangan sampai dia rusak di luar. Tinggi sekolahnya, titel dia punya, agamanya rusak, ibu yang rugi. Kita butuh anak yang soleh, cucu yang soleh. Bukan cucu yang pintar, anak yang pintar, soleh. Banyak anak lulusan luar negeri kalau agamanya rusak, jauh dari orang tuanya, rugi. Ya, silakan. Tapi pakai mahram. Ada keluarga yang tinggal di sana atau bagaimana. Ya, karena saya berhusnuzon, hukum asal sekolah itu bagus. Ya. Saya dulu kerja, saya dulu karena kurangnya ilmu, sering memarahi anak-anak saya saat mereka kecil. Saya sangat menyesal setelah mereka pada dewasa. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Kata ulama, taubatnya orang tua hidayah buat anak. Taubatnya orang tua hidayah buat anak. Ya, kenapa? Taubat itu amal soleh. Allah menjaga anak-anak kita karena kesolehan kita. Cerita Nabi Khidir dengan Nabi Musa yang dia merapikan bangunan yang runtuh. Kata Nabi Khidir, ada kanzun lahuma, ada harta karun di bawah punya anak yatim. Fakana abuhuma soleh, orang tuanya orang soleh. Allah jaga anak-anak kita, Allah kasih hidayah karena kesolehan kita orang tua. Jadi jangan cuma anaknya aja yang sekolah, kita juga kajian. Solehnya orang tua, solehnya anak, insya Allah. Allahu Akbar. Ustaz, saya mau tanya, sebenarnya yang baik dan benar, apakah memperlambat sholat, membaca dan gerakan? Karena saya sering dikritik sholatnya lama oleh rekan kerja, padahal saya hanya berusaha tuma'nina. Ya tuma'nina juga ada kewajarannya, Bu, Pak. Tetap alhamdulillahi rabbil alamin, bukan alhamdulillah lah sepi makmum, betul. Pasal mana orang enggak ada pada kabur, Pak, Bapak lelet. Tuma'nina itu bukan mengecewakan jamaah, ya. Tuma'nina itu memberikan jeda waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Jeddah tu tumakninah. Samiallahu liman hamida. Rabbana walakal hamd. Tumakninah. Ada jeddah. Bukan dilambatin bacaannya. Samiau. Namanya slow motion tu namanya. Ah, udah itu aja dah ya. Ntar siang kita ketemu lagi di apa, di mana, di apa, Fatmawati ya. Semoga Allah mudahkan kita insyaallah untuk bertemu dalam mengkaji kajian yang berikutnya. Minta maaf kepada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah ya. Jaga ukhuwah di antara kita, yuk saling mendoakan, doakan diri kita, keluarga kita, doakan di masjid kita Baitur Rahman, doakan para DKM yang ada di sini, para ustaz yang ada di sini. Doakan negeri kita nih, Indonesia tercinta, agar dijaga keutuhan berbangsa dan bernegaranya, dan diberikan nilai buat para petinggi-petingginya supaya punya rasa malu di hati mereka. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.